Rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar terus-terusan menjadi sorotan meskipun sudah kembali harmonis. Setelah memutuskan untuk mempertahankan rumah tangga mereka, yang hampir kandas karena kasus dugaan berita bohong haters, Billar mengaku dirinya memiliki sebuah pencemaran. Kejadian tersebut muncul saat awal pernikahan tatkala Rizky Billar masa itu. Awalnya dalam vlog terbaru Leslar Entertainment, Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang mencoba menaiki mobil van milik kerabat mereka. Selain luas, van tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas layaknya rumah seperti kulkas, dapur, kamar tidur, hingga toilet. Enak ya, ini pas banget nih selama kita sayang satu tahun yang lalu yang kehidupannya banyak di luar, ucap Billar. Ternyata keinginan membeli van dengan fasilitas lengkap ini sudah pernah diungkapkan Lesti Kejora ketika keduanya baru saja menikah. Kan waktu itu Dede minta sayang beli mobil Elf aja, sahut Lesti. Sayangnya, keinginan Lesti Kejora tidak dikabulkan oleh Rizky Billar karena kesalahpahaman antara keduanya. Ya gak tahu mobil Elf yang begini, kirain mobil Elf yang ini kursi bejejer, ujar Billar. Bukan, maksud Dede mobil Elf yang bisa didesain. Desain, ujar Lesti lagi. Setelah mengetahui mobil yang diinginkan Lesti, Rizky Billar menyesal karena dulu tidak bisa mengabulkan mobil impian sang istri. Outfit lebaran Lesti Kejora ini diprediksi bakal jadi tren tahun depan. Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama dengan anaknya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, berbagai momen lebaran mereka di Instagram, bahkan keluarga ini membagikan dua hari lebaran mereka di Instagram. Jika lebaran hari pertama mereka tampil kompak dengan outfit serba merah, kali ini, Lesti dan Rizky Billar serta anaknya tampak kompak mengenakan outfit lebaran berwarna hijau. Bukan warna hijau sage seperti yang belakangan sedang menjadi tren, melainkan hijau emerald yang warna hijaunya identik dengan warna khas batu permata zamrud. Warna hijau ini juga lebih dikenal dengan warna hijau botol. Day 2 Idul Fitri, Masya Allah, tulis Lesti dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Lesti terlihat mengenakan setelan baju kurung khas Melayu berupa tunik panjang dengan rok panjang serta hijab pasmina berwarna hijau botol. Sementara, Rizky Billar terlihat gagah dalam setelan gamis midi dan celana berwarna senada. Sang anak, yakni Fatih juga terlihat kompak mengenakan outfit serupa dengan sang ayah. Netizen lantas langsung terpikat dengan warna outfit lebaran yang dikenakan Lesti dan keluarga kecilnya itu. Bahkan, banyak juga yang memprediksi bahwa warna hijau emerald atau hijau botol pada outfit lebaran yang dikenakan Lesti bisa menjadi tren warna outfit lebaran di tahun depan. Tidak sedikit juga yang memuji penampilan Lesti yang belakangan sukses menarik perhatian karena memberikan inspirasi dan tren outfit terbaru. Akankah warna yang dipakai Leslar tahun ini akan tren di tahun depan? Warna sage pun sudah dipakai Leslar tahun lalu, dan tahun sekarang viral wakak, ujar Etnu. Suka DGN baju Lesti? Tahun depan pengen buat kick begitu dengan warna yang sama, ujar Eddy. Lebih manis dokter warna sage, ujar Etle. Warna apa ya itu? Gemes seragamnya, ujar Etmr. Lebaran haji, lebaran tahun depan entar warna ini jetren, ujar Etsy. Fix tahun depan GW bikin baju model.